Neng, ini tadi kampung apa namanya, Neng? Kampung Rincang. Rincang, Masya Allah. Desanya masuk ke mana? Cigagade. Cigagade? Iya. Kecamatan? Berubur Limbangan. Kabupaten? Garut, Jawa Barat, Indonesia. Masya Allah. Yang dikata siapa namanya? Sipa Nur Alam Sari ya. Iya. Sama siapa? Adam Rabidin. Oke, doa yang terbaiknya buat pengantin, Neng. Oke, ini bersama Neng siapa namanya? Apa? Namanya siapa? Astri, satu lagi? Nonita. Satu lagi? Laisa. Oke, nanti ada di Perbuga Channel ya. Terima kasih atas waktunya ya, Neng ya. Yaudah dulu. Yaudah, kita. Hari ini Perbuga meliput pernikahan adat Sunda di Kampung Rincang, Desa Cigagade, Kecamatan Berlubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia ya. Suasana pernikahan yang indah. Karena apa? Sisi kiri dan sisi kanan itu pesawahan. Jadi menambah indah suasana pedesaan di Kampung Rincang, karena ini memang di bawah Gunung Rincang nih, di belakang saya itu ada gunung ya, namanya Gunung Rincang, Sobat Perbuga. Nah, ini yang menikah itu AA Adam. Iya. AA Adam dan Neng Nur Alam ya. Ini pengantin lagi dijemput dengan mapak Pang Bagia ya, pengalungan bunga di depan. Atas Mamah maju Abi bari naroselat seputar perjalanan cinta Adam sareng Teh Sipa. Pertarosan kahiji, pertama kali pendak sareng Teh Sipa di mana? Di bumi. Anu kadua, tos sabaraha lamia ngajalin hubungan sareng Teh Sipa? 2 tahun, 6B nya pangitannya, 6B 2 tahun. Berarti ayah teh jarak waktu nate pangitin seri cocobina pangitin nanya. Nah, saur nate teh Sipa teh hoyong dongkap ka dia, tapi ku AA hoyong dipanggil teh Sipa na ngangge panggilan khusus. Sepada dongkap hoyong ngapain dia, mangga? Ini apa anggil ada? Bebek.
ayam. Ya, atas di dia. Jalan ke dia. Ya, begitu namanya saya jadi haturanan WK Ayang Sipa Saunatanya. Assalamualaikum teteh. Teteh kalau boleh, itu di depan ada siapa teteh? Ada siapa teteh? Boleh? Nangis bukan karena sedih tapi terharu teteh ya. Boleh, itu di depan ada siapa teteh? Boleh, mungkin karena jarak masih jauh teteh, katanya barusan Adam pengen dilambaikan tangan sama teteh. Boleh teteh dikisbai teteh. Akisbai deh. Mangga tiasa kadia tiasa dijemput kangge teh Sipa. Cinderella kita di sini boleh ah, kami haturkan bersama teteh. Bismillahirrahmanirrahim teteh. Yuk, sekali lagi kami haturkan kepada saksi nikah dan wali nikah, di petugas kawannya juga kami haturkan. Dan terima kasih banyak kepada tim Redismen bersama tim Pagar Ayu, tim Pagar Bagusnya juga yang sudah mendampingi mempelai kita di sini. Sipa, Utin, Abah, Pamis, Pak. Kala yang nanggol mas kawin 12 gram di mas dibayar kontan. Pergi sadaya, Abi Luhun jadi saksi. Bade mayar mas kawin, Kabojo Abdi, Yayang Sipa. Waduh, mantap. Manfaat, maslahat, dunia, sama kalian akhirat. Nampi Abi, dibayar mas kawin, Coroge Abi, Adam. Ya, Yayang Adam. Yayang Adam. Mudah-mudahan Abi sing biasa memanfaatkan memaslahatkan dunia sarah akhirat. Kalayan Abi nampi sametan. Alhamdulillah. Semangat ayo na urang sami-sami mayatkeun Ka Gusti Nu Maha Suci. Lanjut ya. Tapi punten upacara adat kaweran Sunda. Rombongan dangdut. Saran Ibu Sinen dari Mas Anis hidung Sinen. Mung hidung sawer sawernate. Bismillah dama wiwitan mugi Gusti nang tayungan. Kaluhur mah pamantan kasang batara. Kabatara kabatari geranya ibu hajat kabatari naga umpi nyukruk kalurati karuhun mutur lecak barawali nyambuah geramang emon mang dadang kabalanea ditinggal tini nyaki ngawaris kebudayaan geranya ibu Dian bapak Atep seni Sunda sawet suwala ayah seni Sunda penculuk gambaran siloka diri hiru pula panganten kajong jonan urang teh ukur umbara geningan ayat ya sekian di dunya ukur ngur
barang pepeling jalan pituduh nuduhkeun diri sing lilin pamantan lo gadis sing wanah yang selamat diri orang teh di dunia umbara pupu jepah mangemon sing repeh 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 rapi repeh rapi nu salembur kacai jadi salawi kadaru panganten jadi saloga pake pakuat pakait geranya rombongan bapak dangdut kacai jadi salawi ala ngaji ngajadi dulur sadaya makhlukna Gusti kuburna gerak pamantan ibu diam sabi lulungan ngadakun kait tineng hati ka ibu sareng karama nadadama patet sama suci. Tuh itu sawerannya sebelah sana sebetulnya juga ya yang ini sebelah sini. Amin. Mugi Gusti nang tayungan. Bun. Urang teraskeun kana nyawerna. Ayo biar Mugi Gusti nang tayungan Asep nuju rendengan salamat Asep ayana atos laksana numponan kana jangkina jangki ka islamanana islama bukan ciri-cirina tara pahili omat ulah bade lali karentak anuti Gusti Gusti mere tudu jalan dina alam pawenangan ulah osok kajongjonan ku Asep gansang teangan teangan si dunya na mun atos Asep sawawa peuting pikir Asep kudu nyaring baparek mere pepeling pepeling bapak Asep regepun poma ulah dibaekeun diajar kudu sing leukeun sangkan bisa ngahartikeun hartikeun Asep ayeuna bapak mepelinganana lebetkeun kana manahna ditampi ku gumbirana gumbira ibu ramana ninggal nu janten putrana damang dina salirana teh inten mani bingana mugi syukur ayang widi putrana mugi abadi sing tiasa mawadiri sing jadi jalma nu ngarti ngale gegar babaturan moal aya nu maturan pikiran jadi kapiran bongan salah pangaturan pangaturan lamun jujur sangkan Asep seueur batur akuran kaunggal lembur sangkan Asep subur makmur loh jinawi pinterna mawa pangarti komo lamun bisa ngaji taeta ilmu sajati sajati ilmu ti Gusti ku Asep pasing kaharti mawa nasing hati-hati ucap lampak mansurti miasi kasadayana tunggu mati kahamana ngariksa turang agan jana kumaha bae amana
Kabalkeun kabeh elmuna kanyahukeun ku dirina kumaha bae amalna. Lugina Ibu Ramana sinareng palaputrana rawuh sapara kancana nicingan isang sampurna sareng topi sama purna dunya erat disarengan sareng salat teguh iman Islam kuat Gusti maparinan rahmat. Lanjut acara upacara adat Sunda ya, yang akan dipimpin oleh Mak dari Cikalong. Ya Maya. Nah, ini namanya buka pintu. Bojongka pujani ngati ya panto enggal gerah buka pantos sahuran tikaum parantos disahkan kuhukum ngicingan parentah agama nyumponan keislaman disaksi di kaum urang nikah parantosah hirup kumbuh sawuyuna kabarakit. Ngatur kare bunuhun ngatus nyepedeng janji janji kaislamanana sumangkasim abdi tumut ayana panto dibuka masrahkeun raga jeung nyawa nanging buka kedang ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah rupina sawer panganten mung sakitu bae ditutup bae. Sudah jadi singkong tam apa? Coba dari tepung saja mama. Mama, tak ini putra putri mama. Anu salami sampai sasi di kandungku mama. Coba tete, aa, rumahos ka mama sok sesempat. Rumahos ka mama, tos tiasa mulang tarima. Cobi ayna teteh nyuruh ke handap cium pandangan mama dedah pangapunten ka mama mangga teteh mangga mama doakeun eta putra putri mama mama hampura abdi hampura abdi mama hampura. Salami ya bit, tajan tiasa mulang tarima ka mama. Salami ya bit, sengisahkan mama, semari riuh mama. Hampura abi mamanya, hampura. Cobi aa teteh, emot-emot tuju alit. Mama tuju barang dama. Aa teteh lupakan ke mama. Mama abih hayang ke samping. Mama ieu kumaha? Mama mama hampura abi mama sakaeueuna. Didoakeun ku abi mama sing sehat panjang umur mama. Mangga teteh dirangkul mama ditangkep mama aa. Tah menit ayeuna detik ayeuna mama ngecakeun Aisyah rai anaking ayeuna aa teteh tos nyari rumah tangga masih ditahan aa teteh cikapa aa teteh mangga mama ayeuna cium kening putra putri mama dicium mama keningna tahan mama ditahan aa nah tahan
Iya. Ini dikentas teteh, teteh sumpah ke mama mertua. Oke, sami. Aina bitosah jeung putra putri mama sabade jeung kabul pantes lekasa ari disaksian ieu sadaya pawargi nu aya ti dieu abitosah jeung putra putri mama aina bae dipikanya ah dipika asih sarta dipika dedeh sakumaha mamah mikanya ah mika asih Mika dedeh ka putra putri kandung mama. Hampura abi mama ya. Doakeun sinja teh keluarga nu sakinah wawadah turwaroh. Mangga teteh dirangkul mama. Ia panah kepang bagai hati mama mertua. Jika bapak hatur nuhun mama, begitulah sejadi haturanan cari kiri patepatan. Nah, kebetulan hari ini pengantin pas hari ulang tahun ya. Ulang tahunnya yang keberapa sih Neng itu Amel? 21 ya, masya Allah kita bikin surprise. Jadi ini pengantin belum tahu ya, belum tahu ini pengantin. Ada acara ini ya, kita acara kejutan ya pengantin, biar viral bersama Om Gilang dan Askia Wedding ya, make up terbaik dari Cibiuk yang selalu membuat surprise kepada pengantin. Nah, ini bolunya lihat dulu. Oh, buat si Panur Alam dan Adam ya. Ini pengantinnya lagi sesi pemotoan tuh. Ini belum tahu nih pengantinnya akan dikasih surprise sobat terbuganya. Mantap ya.
gede-gede ke kamera. Belakang atas. Digoyang-goyang sambil kasusnya yang sangat manis. Dan satu, dua, tiga, happy, happy. Ya, ini apa itu perbatan? Sekian wedi, Jayanti. Bersama-sama kita.
Terima kasih.